Pemirsa, seorang mucikari prostitusi online yang menawarkan puluhan wanita ditangkap polisi di Bojonegoro, Jawa Timur. Mucikari menjual wanita berbagai usia dengan tarif mulai Rp700.000 melalui media sosial. YN ditangkap polisi di sebuah hotel Jalan Veteran Bojonegoro setelah mengantar seorang wanita pada seorang pria yang memesannya. YN selama ini dikenal sejumlah pria sebagai mucikari yang memiliki puluhan wanita berbagai usia dengan tarif Rp700.000 hingga Rp1.000.000 tergantung pada usia dalam sekali kencan. Wanita 46 tahun ini mendapat bagian uang 30% dari tarif wanita yang ditawarkan, Rp200.000 untuk menyewa kamar hotel, sisanya menjadi bagian wanita yang melayani tamu. Pelaku atau mucikari yang kebetulan pada saat transaksi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bojonegoro ini sekarang marak prostitusi secara online. Polisi mengamankan barang bukti, HP dan uang transaksi prostitusi. Mucikari prostitusi online terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews, melaporkan.